Halo teman-teman semua, selamat pagi. Kali ini saya lagi di CPL 12A. Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari, Sukoharjo. 12-an RT 01 RW 03. Di palang pintu Akmar dengan lampu red superbike dari model-model ya keren lah ya. Saya nggak mau menyebut brandingnya karena belum tentu brandingnya dari dia. Palang pintunya model Akmar meskipun nggak ada label Akmarnya ya. Bebannya ada satu aja. Jadi single lengan beban, lengan ayun, kemudian ada rambu single track dan toa 10 desibel. Palang kayunya rangkap 2 dari kayu kamper, finishing cat epoksi warna merah dan putih. Barriernya dari potongan rel ada 7 yang besar tingginya 1 meter 20 dan yang kecil 50 cm. Yang statifnya tingginya 3 meter. Yang bawahnya nggak dibersihin ya ini. Yang kesana itu arah Sukoharjo, Wonogiri. Dan kesana itu arah ke Solo Kota hingga Purwosari. Kita review pos jaganya. Pos jaga 12A mode rumah-rumah joglo. Ini sangat tidak terawat. Wah, hancur ya. Modelnya handle generator. Yang di sini juga bebannya cuma satu, jadi single beban. Pondasinya tidak di finishing. Barrier potongan rel ada 6, tingginya 120-an. Oh, ada 12. Jadi kanan kiri ada 12. Kemudian potongan rel setengah meter itu ada 5. Mirip-mirip Akmar. Sepertinya ini label lamanya dikikis ya. Jadi biar enggak ketahuan labelnya. Tapi dari bentuknya Akmar. Kemudian ini adalah lampu flashernya. Wah, ini lampu flashernya kotor ya. Rambu single track dan toa 10 desibel, palang tangan palang kayu meranti kamper dengan lampu barriernya ada berapa nih? Ada 3. Model-model ya sama dengan Wantech juga. Finishing cat epoksi warna merah dan putih. Mantap. Membersihkan. Wah, jadi dorong. Kedorong dia. Clean. Lolos JPL 12A OTW Wonogiri. Thank you.
itu dia tadi teman-teman, kereta api Batara Kresna tujuan akhir stasiun Wonogiri.